ngomongin Anies dan Ganjar, pasti nggak akan pernah lepas dari Jakarta dan Jawa Tengah. Anies memimpin Jakarta satu periode, sedangkan Ganjar memimpin Jateng dua periode. Kalau kita versuskan, mana yang lebih oke? Yang pertama soal olahraga. Ganjar Pranowo berjanji merevitalisasi Stadion Jatidiri Semarang pada 2014 silam. Waktu berlalu hingga kepemimpinan beliau mencapai dua periode, tim center tak tahu kapan stadion ini mulai direvitalisasi. Namun, akhir 2022, stadion ini direncanakan rampung direvitalisasi. Sungguh luar biasa ya, Senterian. Hanya merevitalisasi stadion memakan waktu hingga 9 tahun. Bahkan warganet sampai ramai membandingkan stadion ini dengan pembangunan JIS. Ya, jelas beda lah ya, mohon maaf. Sementara Anies Baswedan mampu menyelesaikan pembangunan stadion kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia, yaitu Jakarta International Stadium atau biasa disebut JIS. Dengan segala kemegahan dan kemewahannya, Anies tuntas menyelesaikan pembangunannya selama 3 tahun. Dibangun dengan tangan terampil anak bangsa Indonesia sendiri. Nggak dikit-dikit impor tenaga kerja asing. Badai pandemi tak membuat pembangunan stadion ini terhenti karena banyak anggaran dialihkan ke penanganan COVID. Pemprov DKI akhirnya melakukan pinjaman dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat. Dana tersebut memang disediakan pemerintah pusat kepada seluruh daerah agar pembangunan tetap jalan, ekonomi tetap bergerak. Ya, nanti tetap akan dibalikin kok dengan APBD Jakarta pastinya. Nggak cuma stadion JIS, Anies juga membuat lapangan ingup gratis yang berstandar FIFA di 5 wilayah DKI Jakarta. Dan Anies merevitalisasi pusat olahraga pelajar atau PPOP Ragunan biar semakin kelas. Kinerja Ganjar yang kedua, masih ada 4,5 juta penduduk Jawa Tengah belum masuk program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Waduh, Pak Ganjar, kemana aja sih? Udah hampir 10 tahun loh, Pak. Sibuk lari-lari terus nih kayaknya. 10 tahun memimpin Jateng, baru sekitar 87% warga Jateng masuk JKN. Wani dibandingkan dengan Anies Baswedan, hanya 5 tahun memimpin Jakarta, namun Anies mampu menjadikan warga Jakarta 98% menerima manfaat jaminan kesehatan. Asli, ini mah beda jauh. Pak Anies emang care banget sama kesehatan rakyatnya. Mantap, Re, kalau dilanjutkan untuk Indonesia pokoknya mantap. Dalam sebuah laman media yang dimuat pada 8 Juni 2023, Ganjar Pranowo siap memimpin Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan berantas korupsi jika menjadi presiden. Waduh, Pak. 10 tahun di Jateng aja angka kemiskinan ekstrimnya mencapai lebih dari 625 ribu orang loh, Pak. Padahal sudah dibantu pemerintah pusat lewat program pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten. Setiap kabupaten diambil 25 desa, artinya ada 125 desa dibantu pemerintah pusat. Angka kemiskinan di Jateng memang cenderung turun, namun angkanya tetap masih tinggi. Lalu bagaimana dengan Anies? Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta kembali melonjak. Angkanya mencapai 95 ribu atau sekitar 0,98% saja dari jumlah penduduk Jakarta. Angka kemiskinan di Jakarta sempat turun era Anies. Sejak Anies memimpin 2017 hingga 2019, angka kemiskinan Jakarta cenderung turun. Soal penanganan banjir, Ganjar Pranowo rupanya belum berbuat banyak untuk warga Jateng. Banjir rob kian parah. Banyak lokasi banjir baru, bahkan hingga berbulan-bulan yang menyebabkan gagal panen. Giant seawall yang dijanjikan dari 2014 tidak kunjung dibuat juga oleh Ganjar. Kalau orang Jateng bilang sekarang banyak waterpark di sana. Sementara Anies Baswedan membuat sumur resapan yang juga akan ditiru di Semarang dan IKN loh. Bahkan Anies membuat parkir air di taman dan ruang limpah sungai, sehingga air yang dulu parkir di Bundaran HI dan Istana Negara dapat dipindahkan di taman-taman dan ruang biru. Banjir surut dalam 6 jam. Mantap betul. Kalau mau dibandingin sama Pak Prabowo, gimana ya bandinginnya? Jadi ingat dulu ingin timbul tenggelam bersama rakyat, tapi ya sudahlah, lupakan saja. Sudah saatnya 2024 kita dapat pemimpin baru untuk Indonesia berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren.
jelas. Kaget. Saya sebenarnya nervous ya, karena ada mak-mak cantik ya. Tapi marah dibilangin mak-mak ya. Latifina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalamnya jangan kesini. Oh, di situ. Waalaikumsalam. Ini first time nih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saudara sekalian, saya penasaran dengan beliau ini ya. Karena saya menemukan video di TikTok, tapi rupanya dari kanal YouTube Center Indonesia. Center ya. Indonesia, nah, biasanya betul. Biasanya di TikTok kan, waduh ini cerewet banget tuh membandingkan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ya. Dan rupanya ada beberapa konten di sana ya. Latifina, namanya Latifina ya? Namanya Latifina, Latif itu lembut banget. Iya, ya apa kalau habis sholat itu ya Latif lembut. Iya. Aduh, lupa saya kalau kita bacaan-bacaan diri. Tapi emangnya bang, ini emang aku kayak mama ya? Enggak, ternyata setelah setelah berhadapan langsung, saya yang kayak bapak-bapak. Kayak bapak dan anak. Karena protes nih, dibilang mama tuh berarti aku terlihat seperti mak-mak. Enggak, dalam politik itu, mak-mak itu justru kehormatan. Oke. Okay. Jadi orang yang die hard, ya. Kan kita ini kadang-kadang gini, saya bilang tuh, udahlah semua sobat era sekalian tahu kalau saya lebih punya preferensi ke Anies Baswedan ya. Karena itu selalu tergelitik untuk ngundang orang, kok ini kenapa ya orang ini misalnya mendukung Anies dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan di dalam beberapa kesempatan itu, yang harus diikat tuh mak-mak. Untuk mendefinisikan mak-mak itu adalah orang yang sudah mandiri secara politik. Dia bisa menentukan. Kalau remaja kan susah karena dia masih dependent ya. Kalau ini kan mak-mak kan entah itu dia dengan suaminya biasanya, entah itu dia single parent, tetapi intinya adalah mereka tuh biasanya jauh lebih militan dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau mendukung tuh dengan rasio. Kalau mak-mak dengan perasaan. Tapi anak muda juga bisa militan loh bang. Oh gitu ya? Iya dong. Apalagi sekarang gen Z, gen X. Iya, dan milenial. Dan milenial dan iya. Z itu 100 juta lebih. Iya. Lebih dari 50%. Iya, jadi emang milenial harus militan juga lah. Milenial Gen Z harapannya next Gen Z juga militan juga gitu. Oke. Tapi Vina ngomong santai aja. Saya juga grogi sebenarnya. Kelihatan ya, kelihatan. Kelihatan ya. Belum bensinnya belum panas sebenarnya kalian ya. Bensinnya belum. Tapi alhamdulillah kita watching now, kita live dan sudah ditonton oleh 500 orang ya. Wow, banyak juga ya. Ya, lumayan. Nanti lumayan. Insya Allah bertambah terus ya. Oke. Okay. Karena toh kita tidak woro-woro juga. Woro-woronya baru berapa setengah jam yang lalu. Oke. Ya. Okay. Jadi tapi tetap bisa ditonton ya. Oke, saya ingin bacakan first impression orang ya pertama kali. Tapi biasanya kadang-kadang nggak ada kaitannya tuh ngomong soal Jokowi apa ya. Nah ini dan biasanya mereka pro dan kontra nih dari alam kubur, ALM KUBR. Saya bilang alam kubur mungkin ya ini ya. Jokowi presiden yang merakyat, ya merakyat memang ya. Kok yeah. Kita akui kan? Iya. Yeah. Perkara kemudian banyak. Yang kira-kira tidak sesuai itu soal lain. Kira-kira begitu. Nanti ya. Bang ada tukang nasi goreng. Oke, mak-mak cerdas, nggak hanya pinter, cuantik pula luar biasa dengan meme Love 2 ya, yang ada gambar ada di matanya, kulihat cinta di mata. Alam kubur lagi sama ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, 1000% Anies Baswedan menjadi presiden RI 2024. Amin. Kemudian membimbing netizen berorasi data bukan asumsi belaka. Dibilang netizen ya, saya bacakan apa adanya. Kemudian Anies versus Ganjar ibarat sepak bola 10 lawan 0, Ganjar 0 prestasi. Nah, itu kita harus bedakan nanti ya black campaign sama negatif campaign ya. Yang tidak boleh black campaign. Black campaign itu fitnah. Negatif campaign itu mengeksploitasi kelemahan lawan ya. Atas beda buzzer dan relawan Anies adalah bicara sambil ditunjuk datanya dari mana. Karena kita tadi keluarkan videonya, video awalnya tadi ya. Nah ini yang cocok ya kan, jadikan istri kedua bang. Bisa aja. Ini gender bener ya. Aduh. Kemudian survei Anies terjun bebas. Nah, ini dari orang yang
kontra. Sentra Indonesia saya selalu ikuti, dari Lita Dwi Astuti. Ya ampun, ada beneran cantiknya, luar biasa. Saya Masya Allah, Randy menyesal Allah tidak kesini ya, kira-kira begitu. Semoga Pak Anies Baswedan menang di Pilpres 2024 nanti. Amin. 100 kali. Amin. Kemudian mantap RH Channel. Oke. Ini kayak saya ada operator di depan. Jangan kayak operator televisi tiba-tiba nyuri-nyuri pandang. Kalau operator televisi kan begitu kan? Gitu. Kemudian undang kembali Komjen Pol Dharma Pong Rekun Bung RH. Wah, ini orang yang agak aneh pendapatnya ya. Tenang, tenang Bung Rafli, bukan Rafli saya, Refli ya. Refli. Anak Iyap Mehua disebut dalam korupsi BTS. Waduh, maksudnya apa ini? Korupsi bukan korupsi ya. Ah, era usalah mak-mak garis keras. Oke. Garis keras memang ya, Devina ya. Garis keras, meskipun belum mama tapi garis keras. Oke, jadi oke. Tatap terus matanya bang ketika ngomong, harus ada eye contact. Waduh, saya nggak tahan. Luar biasa, nanti saya pakai kacamata hitam aja ya. Luar biasa. Bisa ya. Aja netizen. Bisa aja nih, saya sengaja manas-manasin mereka dulu. Bagaimana nasib ngabalin, apakah oke menjilat Anies kalau Jokowi lengser? I don't know. Relawan Anies cantik-cantik bikin semangat. Ah, luar biasa. Vin, ya. Gimana bang? Jadi sobat-sobat sekalian, saya pun baru kenal sama Vina ya, dan langsung tertarik, tertarik untuk mengundang ya. Gimana jalan ceritanya? Kok bisa bikin apa ya? Pertama kenal Anies tentu ya. Kedua kemudian dukung Anies. Tiga bikin konten-konten yang militan. Saya tidak mau bikin Vina insecure ya. Silakan saja mulai dari mana. Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Jadi gini, kalau boleh cerita flashback, jadi aku bertemu dengan Pak Anies itu waktu masih SMA. Panggilnya Pak ya? Iya, manggilnya Bang, oh ya Pak Anies sih. Oh, okay. Ya, Bang, tapi kadang-kadang Bang juga ya, nggak apa-apa. Kadang ya, karena dulu kan waktu pas SMA kan beliau masih muda ya. Oh, masih, okay. Masih nggak, kalau sekarang kan emang udah terlihat mature gitu kan. Kalau waktu aku waktu SMA kan beliau waktu itu masih jadi rektor kan. Oke. Okay. Secara beliau waktu itu rektor termuda, usianya 38 tahun. Dulu ada namanya Bang Hariman Siregar, udah 70-an tahun, hampir 80 tetap aja Bang. Jadi kayaknya dulu kalau lihat looks-nya Pak Anies tuh waktu pas beliau jadi rektor ya, kayak kalau aku panggil Pak tuh kayak iya, kayak beliau emang masih lebih cocok dipanggil Bang Kak gitu, karena masih muda kan. Okay. Beliau kan waktu itu juga rektor termuda ya si Indonesia ya. Nah, waktu itu kebetulan saya waktu SMA itu saya menjadi reporter di majalah SMA, majalah Pondok. Oh, saya majalah dulu sekolah. Waktu SMA majalah sekolah. Iya. Kemudian sambil minum Vin ya. Oh, iya, okay. Silakan Bang, silakan. Aku jadi reporter di majalah sekolah, kemudian aku mau wawancara Pak Anies. Aku pengen wawancara Pak Anies meskipun waktu itu orang-orang pada underestimate aku, Bang. Underestimate, emang bisa nembusin sampai rektor, dan aku waktu itu kan SMA-nya di Solo ya. Oh, SMA-nya di Solo? Aku SMA di Solo, di Pondok Pesantren. Oh, di Pondok Pesantren? Di Solo, di Asalam, ya benar. Itu saya agak anu juga ya, saya tidak nyebut asalnya dari mana, apa-apa. Oke, silakan terus, nanti akan ketemu sendiri. Iya, kemudian akhirnya saya waktu itu wawancara beliau, saya berusaha mendapatkan kontak. Nah, posisinya waktu itu kita lagi perpulangan. Kalau di Pondok Pesantren itu kan ada perpulangan setahun dua kali kan. Oke. Nah, saya waktu itu lagi perpulangan, kemudian saya udah tekad banget harus bisa wawancara Pak Anies. Orang yang saya wawancara pertama ada harus Pak Anies gitu kan. Saya gimana caranya? Narasumber pertama? Narasumber pertama saya. Saya wawancara pertama langsung wawancara Pak Anies kan waktu itu. Saya ke Jakarta. Saya ini belum dapat kontak beliau tapi sudah berangkat ke Jakarta. Okay. Bayangkan itu, Bang. Aku udah pede banget berangkat ke Jakarta, tapi waktu itu aku emang sama teman-teman sekalian kan, sekalian liburan. Sekalian liburan sama teman-teman karena perpulangan gitu. Akhirnya aku dapat, long story short, aku dapat ini Vin ya. Heeh.
link kita interview ini saya kirim ke Anies ya, siapa tahu dia buka. Amin, buka. Amin. Silakan Vin, saya sambil ini Vin. Silakan. Okay, kemudian aku wawancara beliau waktu itu aku akhirnya dapat kontak beliau. Long story short, aku dapat kontak beliau. Kemudian aku waktu itu SMS, SMS beliau memperkenalkan diri, saya dari SMA ini. Maksud saya adalah ini, saya sekarang posisi sudah di Jakarta, berharap besar untuk bisa bertemu dengan Pak Anies, dengan beliau gitu kan. Nah, saya gak nyangka tuh, beliau call back, telepon balik, call me back, terus mempersilahkan saya untuk datang ke Universitas Paramadina. Datang ke tempat beliau saat itu menjabat sebagai rektor kan. Saya datang ke sana sama teman saya, partner saya yang kebetulan dia juga pengurus majalah, pengurus majalah yang saya bidangi waktu itu. Kemudian saya ketemu beliau dengan sambutan beliau begitu hangat. Yang saya terharu adalah, bayangin Bang, aku tuh masih kecil, aku anak bau kencur kan. Kelas masih berapa waktu itu? SMA kelas 2. I see. SMA kelas 2 dan beliau mau membaca SMS aku, langsung call me back. Mempersilahkan untuk datang ke universitasnya, disambut dengan hangat, diperlakukan seperti ya tamu pada umumnya gitu. Tidak memandang saya sebagai anak kecil apa gimana gitu kan. Diperlakukan dengan hangat. Kemudian saya wawancara beliau, dikasih sesi sekitar 30-45 menit lah. Saya diperkenalkan sama staff-staff beliau di sana. Dan waktu itu beliau itu sekitar 2007 ya, mungkin ya 2006 ya. 2008-2009. Oke, 2008-2009. Saya waktu pulang dari Amerika 2007 menemui beliau soalnya. Oh iya, iya. Udah rektor dia. Oke, silakan. Kemudian udah tuh akhirnya saya membawa hasil wawancara itu dan dengan berbangga saya bisa membuktikan kan ini aku, wow, aku yang tadinya di underestimate. Kamu gak ketinggian, muluk-muluk banget mau wawancara Pak Anies gitu kan. Dan aku bisa, wow, aku dapet, aku bisa wawancara beliau dan beliau dengan sangat hangat. Dari situ sih awal mula tadinya udah kagum tuh sama beliau, terus bertambah rasa hormat dan rasa kagumnya karena bagaimana beliau memperlakukan semua orang itu dengan cara yang sama, adab beliau dalam menghormati tamu. Ya, itu baru itu, pertama kali ketemu ya? Iya. Walaupun dari jauh juga. Itu untuk pertama kalinya ketemu secara intens. Biasanya ketemu hanya kalau acara, misalnya ada acara di keramaian. Pernah lihat sosok dia di keramaian gitu. Iya, pernah lihat beliau di keramaian gitu. Tapi intens empat mata baru itu ya. Iya, baru itu. Baru itu kemudian berlanjut waktu saya kuliah. Saya kuliah di Solo di Universitas 11 Maret. Saat itu UNS ya, UNS, ya betul. Kata anak UGM itu universitas ngenes sekali. Ini mohon maaf ya. Dulu candanya gitu. Gitu. Kenapa gitu, Bang? Enggak tahu. Jadi anak-anak UGM bilang begitu teman saya. Kalau UPN itu Universitas Pajah Mada, nada katanya. Oke, silakan terus. Kemudian ini agak panjang jadinya ya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Semoga enggak bosan ya yang dengerin. Enggak, ini kita sudah ditonton 1191 orang. Wow, luar biasa. Oke, kemudian berlanjut waktu kuliah, waktu itu aku menjadi pengurus BEM. Waktu itu di Kementerian Luar Negeri. Aku aktif di situ sebagai aktivis ya, sebagai aktivis. Komunikasi ya, Fakultas FISIP ya. Kemudian aku waktu itu jadi ketua sekolah politik, ada program rutin tahunan dari Menlu BEM itu. Kemudian aku waktu itu yang jadi ketuanya kan. Nah, waktu itu narasumber yang terfikirkan oleh saya pertama kali adalah saya pengen menghadirkan Pak Anies. Menghadirkan Pak Anies di FISIP. Untuk studium general atau diskusi seminar? Untuk sekolah politik itu, karena sekolah politik itu kan dilaksanakan 2-3 hari, ya kan bisa ngisi sesi untuk teman-teman yang emang punya ketertarikan di bidang politik kan. Oke. Nah kemudian karena waktu pas di datang ke kampus, waktu pas SMA itu, kan saya berkenalan dengan banyak staffnya, kemudian masih kontak-kontakan juga, masih keep in touch gitu. Akhirnya waktu itu saya
kontak asisten beliau, saya mengirimkan tour dan surat permohonan untuk bisa menjadi keynote speaker. Kemudian beliau menyampaikan bahwa nggak bisa hadir karena di saat yang sama beliau ada acara di Doha atau apa ya kalau saya nggak salah ingat. Pokoknya beliau nggak di tanggal terlaksananya sekolah politik itu beliau juga ada kegiatan lain gitu. Oke, kemudian akhirnya saya mengganti keynote speaker dengan second option. Udah akhirnya berlalu udah sekitar 2-3 bulan. Second optionnya siapa? AHY. Waktu itu Pak Ganjar. Oh Ganjar. Karena waktu itu Pak Ganjar kan masih DPR RI. Oh, I see. Komisi 2 ya. Ya, beliau mas waktu itu mau nyagup lagi kampanye untuk calon gubernur Jateng untuk periode pertama ya. Periode pertama. Karena akhirnya waktu itu Pak Ganjar yang jadi keynote speaker-nya. Kemudian itu yang bikin saya selalu bertambah rasa kagumnya dengan Pak Anies ketika ada kesempatan berinteraksi dengan beliau. Waktu itu beliau tiba-tiba BBM saya. Oh, dulu masih BlackBerry Messenger. Iya, dulu masih BBM, hits BBM ya? Tuh Bang, BlackBerry itu. BBM Vin, saya lusa ada acara di Solo. Boleh diatur waktu kalau mau diskusi dengan teman-teman BEM. Jadi arahan beliau waktu itu adalah beliau ingin diskusi dengan teman-teman BEM kan. Karena beliau menggantikan beliau kan berhalangan hadir waktu saya undang. Jadi, nah itu kayak digantikan gitu loh Bang. Digantikan. Yang mana itu bikin saya kok beliau sampai kepikiran ya. Kalau dipikirkan saya ini anak kemarin sore, saya masih mahasiswa, tapi beliau begitu mengingat dan saya merasa dimanusiakan gitu loh, kayak terharu gitu. Terus kemudian saya jawab nanti dikabarin jamnya gitu kan. Habis itu saya langsung menghadap tuh ke dekan saya. Dekan saya waktu itu Prof. Pak Wito. Saya langsung naik ke ruangan dekan karena kebetulan waktu itu saya termasuk aktivis yang lumayan vokal ya. Jadi di semester berapa? Itu semester 4-3-4 lah. Jadi maksudnya saya lumayan aktif di organisasi, organisatoris lah. Nah, jadi lumayan sering interaksi dengan Pak Dekan. Saya langsung kontak Pak Dekan, kemudian beliau lagi di tempat, saya sampaikan bahwa Pak Anies mau diskusi. Terus Pak Dekan bilang, loh kalau Pak Anies yang datang, ya sayang banget lah kalau cuma diskusi BEM gitu kan. Akhirnya disia-siakan begitu ya. Akhirnya bikin kuliah umum itu Bang. Yang ruangan aula kita cuman kapasitasnya sekitar 300, ya around 300 lah. Yang datang 500 sampai banyak di luar pintu gitu. Nah itu sih salah satu yang banyak hal ya, itu salah satunya yang selalu menambah rasa hormat saya kepada beliau karena adab ya, adabnya beliau tuh luar biasa banget ya. Karena adab lebih tinggi daripada di atas ilmu iya. Jadi bagaimana beliau memperlakukan sesama, bagaimana beliau memanusiakan manusia, menghormati tanpa memandang usia ya. Meskipun saya waktu itu masih yang anak paling, bau kencur gitu kan. Yang paling berkesan gitu kan. Pasti senyumnya itu ya. Ya Masya Allah sih, ya benar. Anies senyumnya memang menyihir ya. Enggak, memang mukanya muka senyum ya kan. Enggak kayak Refli Harun mukanya muka kecut. Kalau Anies mukanya muka senyum dia ya. Dari kuliah memang begitu. Karena kebetulan saya satu angkatan dengan beliau ya. Gitu di ya. Di UGM, saya Fakultas Hukum. Beliau Fakultas Ekonomi, Manajemen. Manajemen, ya betul. Karena ada jurusan studi pembangunan di sana, ada akuntansi. Ya itu background ya. Nah setelah itu saya langsung jumping up aja ya. Saya takut tiba-tiba saya terjebak kepada hal-hal yang personal. Siap. Lalu jumping up tiba-tiba dalam pilpres seperti ini. Tiba-tiba Vina berada dalam grup yang sama seperti Refli Harun juga.
kita harus frankly speaking ya. Okay. Tapi gini Vin, kalau balik tanya ke saya, kenapa saya punya preferensi? Saya tidak bilang pilih Anies ya, belum kan, karena dia belum calon apa-apa. Tapi punya preferensi ke Anies. Dan mohon maaf kalau saya panggil Anies karena dia memang satu sebaya ya kan. Maksudnya sama tua. Masih muda lah Bang H, it's just a number. Oke, ya sip. Ya, 35 lah saya sekarang. Oke. Wah, kita beda dikit berarti Bang. Beda dikit ya. Nah, jadi memang saya tadi mau ngomong apa ya? Distract juga saya jadi. Tadi bilang agak jumping nih ya kalau nanya ya, balik ke saya. Oh iya, jumping. Tiba-tiba kok ada konten-konten yang beredar di media sosial bela Anies. Tapi kerennya yang saya juga bikin kagum itu pakai data gitu loh, pakai data. Refli Harun aja kalau ngomong cuma ngomong doang kan. Kadang-kadang datanya cuman yang melintas di kepala aja, tapi ini data, kemudian ada display data dan lain sebagainya. Dan kemudian ada tulisan Center Indonesia. Saya tahu Center Indonesia itu YouTube. Tapi kan saya tidak tahu apa lebih dari YouTube itu apa. Silakan Vin. Kok tiba-tiba langsung dalam, karena saya menganggap nggak gampang loh mendukung Anies hari ini. Gitu ya Bang? Iya, karena dia di labelin oposisi. Kalau kita mendukung, saya frankly speaking, kalau kita mendukung Ganjar sama Prabowo aman kita, mantap jiwa ya kan? Mungkin kita nggak diapa-apain, nggak akan dilaporkan, nggak akan dianggap berita bohong, pencemaran nama baik, tidak akan ditekan-tekan. Tapi kalau bela Anies, mungkin sebaliknya. Kok mengambil resiko itu atau apapun ya, mengambil kesenangan itu, jangan resiko itu ya. Oke. Berangkat dari keresahan ya, Bang. Oke. Keresahan banyaknya isu-isu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan ya. Iya. Banyak sekali berita-berita yang sifatnya emang itu jelas kebohongan ya, kebohongan yang disebarluaskan. Nah, kita berangkat dari keresahan itu kemudian apa ya, kita berpikir sama teman-teman relawan apa nih yang mau kita buat supaya kita bisa menepis isu-isu bohong itu gitu. Okay. Loh Bang. Nah akhirnya dibuatlah Center Indonesia, jangan lupa subscribe. Ya ya, Center Indonesia. Center itu center benar ya, S-E-N-T-E-R ya. Bukan C ya. Bukan C. Jadi center. S, ya? Iya, center. Iya, makanya S E N T E R. Jadi center. Kalau orang kalau orang Medan itu bilangnya center ya. Jadi Center Indonesia ya. Kalau Indonesia enggak perlu lagi diejan ya, kebangetan kalau perlu diejan. Jadi Center Indonesia. Jadi Center Indonesia. Silakan di-subscribe. Iya, silakan, Bin. Nah, jadi berangkat dari keresahan itu kan, Bang, banyaknya isu-isu bohong yang beredar. Kemudian kita sebagai anak-anak muda yang aware dengan politik, yang kita ingin bersama di gerbong perubahan, kita buatlah Center Indonesia yang harapannya video-video yang kita buat itu bisa menjadi acuan para relawan menepis berita-berita hoax di luar sana mengenai Pak Anies Baswedan. Oke. Gitu ya. Iya. Oke. Menurut Anda apa hoax terbesar yang dituduhkan ke Anies saat ini? Ah, mikir dulu, gak apa-apa. Enggak, sebenarnya itu aja Bang. Gak perlu mikir karena udah saking hafalnya. Oke, apa misalnya? Politik identitas. Oke, politik identitas. Kelebihan ya. Bayar. Kelebihan bayar. Kadrun. Formula E. Formula kadrun. E. 3 kadrun. Gitu. Monas. Monas itu apa? Itu yang pohon digundulin. Oh, pohon. Iya, pohon, ya. Sumur resapan, air parkir ya kata. Iya, parkir air ya kan. Sebenarnya dimainkan itu aja. Kita bilang banjir, dia bilang parkir air. Iya, parkir kata, air. Kata Butet ya, oke. Okay. Terus ada juga transportasi Butet, ya? Kaki. Kalau Butet ngatain saya gak apa-apa juga, saya senang tuh kalau dikatain Butet. Iya, apalagi? Transportasi kaki, alat transportasi. Oke, okay, ya, 6 ya. Kemudian. Yang dia bilang soal keadilan ya, keadilan bagi pejalan kaki, kesetaraan ya, okay. Itu kan kemudian kan alat transportasi kaki kan, itu kan menjadi olok-olokan juga tuh, okay, Bang. 6. Kemudian reklamasi, oke. Okay. Reklamasi, kemudian tadi apa aja yang udah aku sebut ya? Rumah sehat bukan rumah sakit. Iya, kemudian 0%. DP 0%, 9. JIS ya kan? Ya, Jakarta tidak, yang pintunya cuma satu itu katanya ya.
benar. Okay, ya. Mungkin Erick Thohir pas datang itu kebetulan dibukain satu pintu doang. Iya, gitu. Mungkin, mungkin. Lalu pintu lainnya, pintu hatimu terbuka untukku. Itu lagu Senjanan Merah zaman dulu. Oke, okay, apalagi? 10 sudah. Sebenarnya narasi yang dimainkan itu aja, Bang. Itu aja ya. Dan paling gede politik identitas. Politik ya. Identitas. Okay. Dari 10 itu, mana yang Vina ingin bantah awalnya? Politik identitas. Oke, okay, silakan coba. Silakan. Politik identitas ya, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Pak Anies lakukan selama ini gitu. Beliau kan orang yang sangat mengedepankan rasa kemanusiaan, tidak adanya perbedaan, apalagi dalam hal beragama ya. Beragama itu beliau, kalau orang yang religius, beliau orang yang religius, tapi bukan berarti membedakan karena agama, tuh bukan. Bisa dilihat dari track record beliau sebenarnya. Bahkan beliau waktu menjadi rektor mempunyai asisten yang mana beliau mempunyai asisten non muslim juga. Karena beliau selama ini selalu menggunakan prinsip dalam merekrut orang-orang gitu berdasarkan meritokrasi itu, Bang. Oke. Yang mana orang tuh dinilai dari kemampuannya, dari kompetensinya, bukan melihat agamanya, bukan melihat rasnya. Jadi beliau tuh seorang yang sangat moderat. Jadi istilah politik identitas tuh sangat tidak relevan dengan apa yang beliau lakukan. Saya dalam poin ini ya setuju 100% dengan Vina. Iya kan, Bang? Karena iya benar. Saya paham Anies sejak kuliah. Iya kan, Bang? SD, mulai TK, TK umum, SD umum, SMP umum, SMA umum, kuliah umum, S1, S2 di Amerika, S3 di Amerika. Saya tahu. Iya kan, Bang? Iya. Oke. Okay. Jadi memang nggak ada alasan untuk mengatakan Anies politik identitas itu ya. Dan itu tidak terbukti, Bang, dengan apalagi ketika beliau menjabat itu bisa dilihat dari semua kebijakan yang beliau buat gitu ya. Iya. Bahkan beliau membuat BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, semua tempat ibadah tanpa memandang agamanya. Oke. Okay. Ya kan, Bang? Dari situ aja, dari mana politik identitasnya? Kalau memang beliau dan yang jelas adalah, tidak ada kerusuhan berbasis SARA selama beliau memerintah. Nah, ya? Betul. Itu yang paling penting. Bener banget, Bang. Dan kalau kemarin di acara ya Kick Andy itu, Bang, Bapak kan menyampaikan bahwa Pak Anies menyampaikan bahwa istilah identitas itu kan sebenarnya udah terjadi jauh sebelum beliau masuk ke politik ya. Bahkan istilah kecebong itu kan dari tahun 2012 sudah ada ya, Bang, ya. Cuman karena ada Pak Anies kemudian ya dianggap ya itu dengan ada label baru kadrun segala macam itu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk identitas itu kan udah lama ya, Bang, ya. Lagian Bang Refli, aku mau nanya deh, menurut Bang Refli gimana dengan adanya politik identitas? Emangnya kita ada yang nggak melakukan politik identitas? Ya, saya kan merasa kadang-kadang Islam ini dipojokkan. Dipojokkannya begini, saya pernah ditanya Rahma Sarita, ya kan? Pilih Pancasila atau Quran? Saya bilang, saya pilih Quran. Dan saya santainya dengan menjawab, seorang Muslim yang baik, ya, itu pasti Pancasilais. Karena itu no doubt tidak akan ada dikotomi. Jadi kalau kita misalnya beragama tapi kita tidak Pancasila pasti ada yang salah. Kan nilai-nilai Pancasila itu kan nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran-ajaran agama juga. Iya, benar. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nggak ada yang bertentangan dengan agama kan. Nah, cuman ketika kita kemudian yang perbedaan itu kita bentur-benturkan, nah itulah di situ yang jadi persoalan. Padahal ternyata orang bisa sepakat itu mudah banget ya. Saya lama itu ada satu televisi yang ngeband saya lama sekali. Oh iya. Gitu. Gara-gara saya mengkritik Pak Jokowi kan misalnya. Tapi begitu kita berada pada orientasi yang sama untuk membela Anies misalnya, selesai itu masalah. Gitu ya. Iya, jadi menurut saya kadang-kadang kita terlalu serius politik, tapi pihak lawan juga serius. Serius. Kenapa? Banget, Bang.
dia pakai kriminalisasi kadang-kadang. Serius banget. Jadi nggak asik jadinya ya. Oke okay, oke. Okay. Setelah itu politik identitas nggak terbukti. Yang kedua tadi apa? Yang menonjol juga yang in your mind langsung top of mind Vina. Sumur resapan bang. Tapi jangan jauh aja. Oh iya, sumur resapan. Okay. Nggak ya, tahu. Sumur resapan. Itu okay. Membanjiri kolom komentar di comment section tuh selalu ada ya sumur resapan gitu. Ya. Padahal bang. Sambil minum kopi nggak apa-apa. Ah boleh, thank you banget. Oke, okay, sorry maaf ya, kalau ada panas sedikit. Nah itu Arabica enak kan? Enak. Itu. Oke, okay, jadi. Sumur resapan kenapa? Sumur resapan. Oke, gini, secara faktual itu berhasil nggak proyek itu? Berhasil dong. Berhasil ya, mengatasi berhasil. Banjir berhasil. Berhasil dong. Bukan berhasil mengatasi banjir, tapi dalam tingkat kesurutannya ya. Oke. Okay. Untuk Jakarta kalau banjir kan banjirnya level, masih level air kan, tapi iya. Tingkat menyurutkan banjir ya. Tingkat menyurutkan banjirnya okay. Kan Jakarta cenderung lebih cepat ya bang. Ya? Iya. Kayak misalnya nggak yang sampai nginep berhari-hari iya, gitu kan. Iya. Nah kemudian bang, kalau emang yang emang kadang kita tuh emang suka dibikin kesel ya sama buzzer ya. Kita udah menjelaskan itu, tapi ya itu isunya digoreng terus. Nah kalau emang sumur resapan itu nggak berhasil bang, nggak mungkin bang sampai di IKN mau bikin sumur resapan juga. Oke gitu ya. Kemudian kemarin Semarang Jawa Tengah itu juga banjir berlarut-larut karena aku dari Semarang ya bang ya. Jadi aku tahu ya banjir di Semarangnya Semarang Kota. Semarang Kota. I see. Aku okay. Semarang Kota dan meskipun rumah aku nggak kebanjiran ya tapi akses jalan raya mau ke pasar gitu emang lumayan sih ya, terutama kalau kita ke Demak lah. Nah itu benar, rumah aku arah mau ke Demak lagi. Oke, okay. Kan ropnya minta ampun tuh ya. Ropnya banget itu. Nah itu kan lama juga. Nah akhirnya juga Semarang Jawa Tengah mau bikin sumur resapan juga. Kalau memang itu gagal bang, kenapa di direplikasi? Iya, direplikasi di IKN. Oke. Okay. Di Semarang Jawa Tengah. Oke. Okay. Yang konon adalah, nah itulah bang. Oke. Okay. Buktinya? Mereka teriak-teriak sumur resapan begini. Iya. Akhirnya dibuat juga kan? I see. Ya sih sebenarnya kalau kita mau jujur, memang kita butuhkan kan namanya resapan. Ini sorry Vin ya. Iya. Di rumah saya ini tidak ada parit. Kalaupun ada parit, paling cuma jalan air yang sentral di rumah doang. Nggak terhubung sama parit lain. Lalu kemana air? Resapan. Jadi air itu kalau misalnya setelah banjir, level air tinggi kan, itu langsung cepat sekali surutnya. Karena ada resapannya. Saya sendiri malah nggak ngerti. Saya dikasih tahu, tuh Pak, dulu yang bikinnya saya puluhan tahun yang lalu di situ Pak katanya. Itu ada resapan surut. 20 meter tuh Pak. Okay. Dan benar saya buktikan selama kira-kira dari tahun 2010 di sini, sudah 13 tahun. Nggak pernah banjir dan air nggak pernah menggenang. Jadi begitu hujan langsung surut dia. Gitu. Padahal parit ini nggak terhubung kemana-mana. Jadi nggak ada parit dari luar yang masuk ke dalam atau dari dalam masuk keluar. Jadi saya cuma internal doang. Gitu. Nah kayak gitu ya. Oke. Okay. Berarti works ya bang ya? Iyalah. Bagi saya paling tidak pengalaman saya it work ya. Tapi nggak tahu yang lain. Tapi bagi DKI it work kan? By the way bang, aku dulu waktu kuliah, aku ikut PKM program Dikti waktu itu, Pekan Kreativitas Mahasiswa yang itu diselenggarakan oleh Dikti. Kemudian waktu itu aku berhasil masuk dapat program PKM itu. Salah satu yang aku tanganin juga itu bang, aku waktu itu di Kampung Sewu, Solo, karena di sana adalah lokasi banjir ya bang. Itu juga sama temen Karang Taruna di Kampung Sewu itu juga bikin sumur resapan juga. I see. Jadi sebenarnya sumur resapan ini bioponik ya. Itu sebenarnya kan udah lama ya bang ya. Iya. Cuman ya baru boomingnya kayak di era Pak Anies ya. Karena ya itu bisa jadi bahan olokan lah. Iya, hidroponik misalnya kan. Ketika lahannya terbatas, orang kemudian bikin hidroponik atau taman dinding ya kan gitu. Oke. Okay. Dua, yang ketiga in your mind apa lagi? Yang ingin dibantah. Kelebihan bayar formula E berarti. Kelebihan bayar LMI bond gitu-gitu bang. Oke, okay, tapi kan, yang spesifik apa ini? Kelebihan bayar itu yang spesifik apa? Karena kelebihan bayar itu gini bang, data yang menurut data ini by data ya, by data kelebihan bayar di era Pak Anies itu justru paling kecil di antara era-era sebelumnya. I see.
Oke. Kemudian. Ya, kelebihan bayar itu kelebihan bayar dalam hal apa misalnya? Anggaran ya. Iya. Tapi kalau saya kan yang tahu spesifiknya Formula E katanya kelebihan bayar. Iya. Tapi ini ya dulu ini mohon maaf ya. Ada lem Ibon, dibilang Ibon, One Ibon iya. Itu. Iya, One Ibon. Dan itu jadi Sara sebenarnya ya, Sara ya. Oke. Oke. Tadi bantahannya bahwa justru di era Anies itu jauh lebih kecil dibandingkan era sebelumnya. Jauh lebih kecil, ada di video center. Jadi okay. Bisa nonton. Oh, bisa nonton video center. Sekalian. Jadi selanjutnya tonton aja video center ya, sobat era sekalian. Lengkap ya. Sebenarnya Bang di sana. Lengkap ya di video center. Apalagi yang tadi kan kita catat ada 10 ya. Apalagi bisa 4, 5, 6 dijawab. Oke, okay. Apa? Apa ya tadi ya? Yang udah dijawab? Ya, yang sudah dijawab itu politik identitas. Mm-hmm. Kemudian sumber resapan, kelebihan bayar, baru tiga. Iya. Jis. Nah, saudara-saudara sekalian, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri, ya, dan atas perintah Presiden ingin menggunakan Jis untuk Piala Dunia 17 tahun. Iya. Secara pada hari yang sama ada Coldplay, ya kan, bermain di GBK. Bersamaan, ya benar. Bersamaan. Tapi kalau cuma pakai doang. Waduh, nanti Anies yang melambung dong ya. Oke, okay, apa klarifikasinya buat Jis? Pokoknya dijelek-jelekin dulu itu. Iya. Wah, itu apa? Sebenarnya aku nggak ngerti ya bang ya. Kenapa kok kayak pura-pura nggak tahu ya? Pura-pura nggak tahunya dalam arti sebenarnya sudah dijelaskan sih. Yeah. Sudah dijelaskan Jis yang dipermasalahkan aksesnya. Yeah, aksesnya yang... lahan parkir kurang. Yeah. Padahal orientasi Pak Anies itu kan. Transportasi umum. Yeah. Kalau memang transportasi umum, katanya di sana belum proper nih buat transportasi umum ya, karena LRT-nya aja dialihkan bang, yang semula di JIS, tujuan akhirnya di JIS, akhirnya kan dialihkan ke Manggarai itu setelah Bapak Purna, okay. Pak Anies Purna Oktober, kemudian parah dialihkan. Juga kalau orang Jawa wedus, dasar wedus. Kan dialihkan tuh bang itu namanya dasar wedus gitu. Nah kalau misalnya di sana belum proper nih kan jalan kakinya begini ya, yang namanya membangun sebuah kebiasaan itu kan butuh proses ya bang ya. Butuh proses dan juga ya, kalau misalnya bisa. Kita susah parkir yang biasanya kita nggak mau bawa mobil malah bagus kan ya? Iya bagus dan tiba-tiba kalau ada Grab ada Uber ada apa iya. Gitu kan bisa transit aja ya bang ya buat tinggal di drop off aja ya dan lahan parkir kita tuh sebenarnya nggak kurang juga bang, lahan parkir untuk lahan parkir JIS bukan lahan parkir kita. Iya lahan parkir JIS ya benar. Lahan parkir JISnya nggak kurang juga kalau dikompar. Tiba-tiba dia merasa memiliki JIS. Nggak bukan begitu bang. Lahan parkir JIS bukan kita. Lahan parkir JIS itu nggak kurang juga kan sebenarnya bang. Cuman ya aku nggak ngerti ini tuh. Pura-pura nggak tahu apa gimana gitu loh. Okay. Kok kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak tahu ya. Masa sih staffnya nggak ada yang menyampaikan data sebenarnya gitu kan. Orang-orangnya juga harusnya yang staffnya yang di lapangan juga seinformatif itu dong harusnya. Fin, menyampaikan. Coba kamu sampaikan ke penonton dengan gaya kamu di center itu gimana ya? Iya bang, kenapa emangnya aku gimana bang kalau nggak bawain nyinyir ya? Iya kan nyinyir tapi bagus ya kan? Ya bagus bagi pendukung Anies. Pada prinsipnya kan apa yang kita sampaikan nih bang? Yang penting kan tidak hoax, kita tidak fitnah. Iya. Apa yang kita sampaikan berdasarkan data. Itu pun orang tuh nggak paham dengan definisi hoax itu. Hoax itu kalau ada yang namanya niat jahatnya. Ya kan, yang pantas. Kalau nggak ada niat jahat, misalnya gini, saya menyampaikan data yang salah. Kalau ada versi lain datanya, ya silakan diuji. Masa kayak kita kayak zaman Galileo Galilei dulu, begitu dia salah berteori, tiba-tiba dihukum mati, kan? Padahal dia yang benar. Kan dulu ada yang zaman Nicolaus Copernicus, dia menolak doktrin gereja yang mengatakan bahwa dulu kan. Gereja itu mengatakan teorinya geosentris, bumi pusat segalanya. Tapi kata ilmuwan itu bukan, dia pakai teori heliosentris, yang pusat segalanya itu matahari. Nggak setuju dibunuh itu, dihukum mati karena dianggap melanggar doktrin agama kan nggak boleh begitu. Oke, itu masa lalu, itu sejarah ya. Oke.
zaman-zaman Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus itu, abad pertengahan. Jadi gimana, Vin? Ini gaya center nih maksudnya. Iya, gaya center. Jadi Centurion masih mau melanjutkan aja atau bergabung dengan gerbong perubahan? Bang, gini Bang, kalau soal penyampaian, emang aku orangnya ekspresif sih, ekspresif dan cara penyampaian kita kan boleh berbeda ya Bang. Iya, itu kan komunikasi. Iya, komunikasi. Tapi gak semua orang komunikasi gayanya, ya kan kita punya ciri khas masing-masing, Bang Refli dengan gayanya Bang Refli, aku dengan gaya aku. Yang penting kan tujuan kita kan. Kalau saya gaya Noah. Jadi di center itu, Vin, saya lihat bukan kamu aja ya, ada beberapa orang ya. Ada Ko Eka, ada tapi Bella. Tapi deket-deket, jangan jauh-jauh. Ada Ko Eka, ada Bella, ada Rio. Iya. Sementara Ko Eka itu kan, mohon maaf ya, Tionghoa kan? Iya, dia. Saya pernah juga interview dia rame-rame itu, salah satu relawan, tergabung dalam salah satu relawan juga. Kemudian ada siapa lagi selain Eka, Ko Eka? Bella. Bella, oh iya. Bella yang. Ah, ini yang cantik juga. Iya. Yang Bella. Cantik banget emang. Lalu satunya aslinya lagi lebih cantik sih. Oke. Lalu yang satunya lagi? Satunya lagi Rio. 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 Rio saya enggak belum pernah lihat ya. Dia emang video. Tapi lagi jarang karena ada keperluan sih. Oke. Ya, jadi tapi mereka bikin video ya. Bikin video. Bikin video. Oke. Okay. Bikin video ya, kita nge-host dibagi materinya sih. I see. Kalau Vina biasanya materinya apa? Yang paling concernnya di bidang apa? Komunikasi kan tools ya, vehicle. Tapi anunya apa? Substance-nya? Sebenarnya nggak ada ininya sih Bang. Kayak fokusnya, oh Vina harus bawain ini nggak sih? Kita variatif sih, karena kita buat belajar juga kan. I see. Buat belajar sambil kita upgrade skill presenting gitu kan. Jadi dicoba semua. Jadi biar semuanya punya. Tidak hanya monolog, ada dialog juga ya dengan ada narasumber. Ada dialog juga, kita ada talk show juga. Oh, nah. Jadi Vina jadi host juga gitu. Jadi host juga. Kayak Refli Harun dong, kadang-kadang monolog, kadang-kadang jadi host gitu. Iya, gitu. Benar. Kadang-kadang jadi narasumber seminar. Jadi narasumber seminar yang aku belum pernah sih. Iya kan, itu a matter of time ya, tinggal masalah waktu. Oke. Okay. Vin, apa ya? Apa yang Vina sarankan untuk pemirsa atau sobat era sekalian ini ketika musim pemilu ini memang sudah mendekat. Musim pemilunya sudah, tetapi pencoblosannya kan nanti 14 Februari. Itu HD-nya ya, hari itu hari H-nya ya, atau D-Day-nya. Nah, tapi kan prosesnya kan sudah sekarang kan, soal perang wacana ada. Pokoknya setiap hari lah. Kalau Refli Harun dimaki-maki orang biasa tiap hari kan. Nah. Sama aku juga udah mulai dimaki-maki orang. Udah ada yang DM aku, gitu ngata-ngatain, ya? Langsung aku blok. Oh, pakai DM segala? Iya. Itu orang naksir jangan-jangan. Enggak, pura-pura benci dia. Soalnya orang enggak ada yang DM saya sampai DM begitu. Oh, gitu ya. Iya. Ya rata-rata yang DM tuh yang muji-muji, keluhan, ada mau konsultasi dan lain sebagainya, tapi yang marah-marah enggak ada. Aku udah beberapa sih ya, kalau pas aku lagi santai ya aku balesin. Okay. Kalau lagi aduh, udahlah diemin aja. Kalau yang sampai kasar banget, sampai itu mengganggu ya better di blok aja gitu. Oke. Okay. Oh, kayak main blok-blok juga ya. Karena itu demi udah mengganggu kewarasan ya Bang ya. Oh, saya udah mulai gengges nih, mulai. Tapi kalau perempuan memang agak beda ya, karena gitu. Perempuan kan bawa perasaan. Saya yang namanya maki saya setiap hari, saya nggak blok tuh, saya biarin aja, cuma saya nggak baca. Begitu dia kirim, langsung saya delete. Oh, gitu ya. Jadi udah bodo amat ya Bang ya? Saya sih nggak bodo amat ya. Saya sih malah prihatin kok bangsa ini bisa terpecah begitu, hanya karena berbeda gacuan. Berbeda gacuannya. Tapi saya tidak melihatnya begitu, Vin. Saya melihat ada hal yang substantif di Republik ini adalah Indonesia ini harusnya menjadi negara yang makmur, kaya orangnya, hasil tambangnya, hasil buminya, migas dan lain sebagainya. Tidak pantas negara ini rakyatnya miskin. Betul. Nah, setuju. Karena itu ada mismanagement yang besar sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi kita butuh orientasi perubahan yang struktural. Jadi kalau misalnya Butet Kertarejasa tidak suka dengan perubahan, seolah mengolok-olok perubahan itu adalah sesuatu yang menjijikan, kayak misalnya begitu.
Saya bilang aneh, seolah-olah kita ini sudah on dry track. Saya mengatakan belum. Karena kalau on dry track itu adalah semua orang Indonesia tidak takut besok mau makan apa enggak. Sekarang saya tanya, berapa orang Indonesia yang takut bahwa besok bisa makan atau enggak? Saya kira lebih dari 50%. Walaupun dia sudah banyak hidup, kita insecure kan sebenarnya kan. Hari ini kita punya pekerjaan, besok belum tentu bisa. Hari ini kita misalnya katakanlah ada job-job, tapi besok bisa di stop oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, negara yang benar itu negara yang rakyatnya secure. Bahkan ketika pengangguran pun dibayar, digaji. Nah, Indonesia sanggup kalau seandainya tidak mismanagement, terutama dalam hal pengelolaan, penguasaan tambang-tambang dan migas misalnya. Oke, okay, itu insight dari saya, sekedar curcol ya. Kenapa kemudian saya menganggap negara ini tidak berada pada direction yang benar gitu. Berarti kalau tadi Bang Refli mengharapkan perubahan yang struktural, ya sekarang udah ada di gerbong yang tepat sih, Bang. Gitu ya? Iya. Luar karena cuma Pak Anies Baswedan sih. Jangan ke saya, ke sini dong. Iya, benar. Kalau tadi pemirsa sama dengan Bang Refli Harun ingin perubahan yang struktural untuk Indonesia, berarti di gerbong Pak Anies Baswedan adalah gerbong yang sudah sangat tepat. Itu gaya di center. Kita bacakan Vin ya, komentar sobat era sekalian. Okay. Ya. Saya sobat era sekalian, saya akan membacakan hal-hal yang terkait dengan Vina aja, yang lainnya nggak saya bacakan ya. Walaupun lebih banyak orang saling ribut di antara mereka sendiri gitu ya. Biasa gitu. Itu Bang. Iya. Kemudian tuh kan dari ini isinya saling pro dan kontra di antara mereka semua. Tuh ada ada lagi bilang polling Anies mampu dunia internasional, kemudian tikus perlu dikandangi, Panji Gumilang juga. Mbak Vina cantik ya. Nah, ini aja benar ya. Saya tidak bohong loh ini, dari Satria Pengayoman ya kan. Kemudian, harus dibacain akunnya juga emang. Iya, harus jelas ada akuntabilitasnya. Geger, ngakak, alhamdulillah wali kota Makassar beserta anak dan istri seluruh keluarga besar mundur dari Nasdem. Itu lain lagi. Ada aja ya komennya. Ada aja ya. Kemudian ada bilang kadrun ya, pejabatnya banyak yang maling, tukang cabul naik haji, macam-macam ya. Kemudian itu mah yang benci buzzer-buzzer RP, sampah bang. Wah, luar biasa, dia bela Vina juga nih. Jangan-jangan. Thank you. Tolong ya kalau mau kirim sesuatu sama Vina ke Sentra Indonesia aja. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Okay. Bang RH, maaf kali ini saya kurang fokus obrolannya. Tidak tahu saya fokus di senyum emak-emaknya sampai saya ikut senyum juga. Ini dia yang nggak fokus, saya yang disalahin. Gitu ya. Kemudian, kayak apa lagi ya? Saya lebih suka fokus mendukung Pak Anies sebagai Presiden Indonesia 2024 tanpa perlu menjatuhkan lawan politiknya. Ini pilihan yang baik ya. Oke. Makanya saya katakan tadi kan ada yang namanya black campaign, nggak boleh, itu hoax itu. Tapi ada juga negative campaign, ada yang namanya positive campaign. Jadi kalau kita misalnya berorientasi pada kelebihan kita, kelebihan kandidat yang kita dukung, itu namanya positive campaign. Tapi kalau kita berorientasi pada kelemahan lawan kita, ya itu negative campaign. Tapi kalau kita di sini positif, di sini negatif, ya positive and negative campaign. Jadi nama itu strategi saja, nggak mungkin. Karena di negara-negara yang demokrasinya matang pun, negative campaign itu sering terjadi kan. Karena kalau kita tidak boleh mengungkapkan kelemahan pemimpin kita, wah gawat. Nanti everything is okay. Padahal kan banyak kelemahan yang harus kita garis bawahi ya. Kalau saya misalnya, walaupun Ganjar kakak kelas saya, itu sama-sama fakultas hukum UGM saya sama dia. Saya tetap mengkritik Ganjar karena saya menganggap bahwa dialah yang paling bisa disetir dalam kontestasi sekarang ini, calon yang disebut tiga itu kan. Nah, itu yang kita tidak ingin kan gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin, saya lebih memilih mendukung Pak Anies tanpa menjelekkan lawan politik. Yang dilakukan center saat ini
menjatuhkan lawan politik. Sebenarnya sih. Mereka bukan menjatuhkan, kan kita kan ngasih data aja, iya, ngasih komparatif, iya, ya, komparatif gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada itu positif negatif campaign. Jadi positif Anies diperlihatkan, negatif Ganjar diperlihatkan. Ya. Jadi positif negatif campaign. Nah itu wajar. Nggak mungkin dong saya kemudian tiba-tiba membandingkan sesuatu yang Ganjar atau Prabowo unggul, iya, dibandingkan kan Anies. Apple to apple ya. Iya kan? Artinya kan saya bukan supporter, namanya support itu mensupport. Iya betul. Dan supporter memang subjektif sudah. Jadi saya nggak apa-apa dibilang subjektif, ya kan? Tetapi yang paling penting kan jujur kita. Iya. Ya gitu ya. Yang penting kita tidak keluar dari prinsip itu, Bang. Iya. Apalagi kan ilmu Vina kan komunikasi, pasti belajar lah jurnalistik ya kan. Apa 5W1H-nya, kemudian ngomong dengan bukti dan lain sebagainya kan. Oke, gerombolan ijazah palsu pasti ngamuk lihat Bang RH, apa maksudnya ini? Ada aja yang nyambung ke situ ya. you know lah. Kevin, gak terasa kita ya, sudah hampir 1 jam ya. Oh iya, masa sih? Iya. Wah tidak menyeramkan yang aku bayangkan. Oh iya, saya Rebli Harun kan bikin nyaman kan. Jadi, gitu ya. Saya kan tidak sedang ujian skripsi atau disertasi atau tesis kan. Oke, ini udah 5 menit. Apa hal yang ingin Vina share dalam kesempatan ini yang nanti kalau pulang jangan Vina ngomong, waduh saya lupa ngomong itu. Silakan Vin. Sebelum saya kasih kesempatan untuk closing statement, silakan. Aku pengen berpesan kepada teman-teman semua bahwa seperti yang tadi Bang Refli bilang, jika ingin perubahan struktural, maka ikut gerbong Pak Anies Baswedan sih. Oke, itu ya. Yeah. Jadi kata kuncinya, keywordnya itu ya. Keywordnya itu. Kita keywordnya perubahan aja. Perubahan yang kan banyak yang bertanya-tanya perubahan yang dimaksud itu perubahan apa? Perubahan ya. Keberpihakan kepada kaum yang lemah, yeah. Menjunjung tinggi kesetaraan, dalam nilai-nilai itu ya memang yang sudah Pak Anies lakukan di Jakarta, sudah jelas rekam jejaknya, yeah. Dimana beliau memang berpihak kepada wong cilik gitu Bang. Oke. Okay. Dan jangan lupa pilih pemimpin itu harus yang pandai berkata. Oh gitu. Karena ya. Karena pandai berkata-kata itu skill Bang, jangan dibolak-balik. Kalau kita baca comment section seolah-olah itu adalah kekurangan. Padahal itu kelebihan Bang. Itu orang bodoh pasti. Aku gini, ini orang-orang pada bilang pandai berkata-kata loh, bagus loh. Itu skill, skill public speaking yang itu tuh basic untuk dia, menjadi dia, seorang dia pemimpin. Paham. Jadi kepemimpinan itu kalau dalam Islam kan ada 4 kan. Satu amanah. Amanah itu kan dapat dipercaya, trusted. Dua, siddiq. Siddiq itu lurus. Ikutin aturan. Itu siddiq, ya kan? Kemudian yang ketiga, fatona. Fatona cerdas. Nah yang keempat, tablik, menyampaikan. How come orang bisa menyampaikan kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah kata? Nah. Ya kan? Jadi ciri pemimpin yang pro Anies Baswedan ya, adalah mampu berbicara tanpa teks. Yes. Jadi whole package. Oh sorry, saya terbalik. Ciri pemimpin yang mau kita endorse gitu, yes. Ya, adalah yang bisa berpidato tanpa teks. Ya betul. Ah gitu. Kalau marah aja pakai teks, iya kan? Nah, itu bonus ya kan? Bonus. Ah itu bonus. Karena saya nggak enak ngomongnya. Kalau ngomong itu nanti ada yang tersinggung ya kan? Aduh, tapi Bang bener loh Bang, yeah. Waktu pas center bawain soal pandai berkata-kata itu, di situ kan aku ada statement bahwa boleh nih kalau nanti di debat presiden ada sesi bahasa Inggris, mungkin nggak sih itu terlaksana, gitu, terrealisasi. Oh iya. We hope so. Iya, bu, bagus sekali itu. Bagus ya. Banget kalau memang ada Bang. Gitu langsung. Saya sih sebenarnya mengusulkan Anies membuat pidato dalam 3 versi bahasa. Jadi mudah-mudahan Anies mendengarkan ini. Satu, bikinlah dalam versi bahasa Indonesia. Umum kan bahasa Indonesia. Kedua, bikinlah dalam versi bahasa Jawa. Ini orang gak paham kalau Anies itu bahasa Jawanya lebih halus. Wah, ape tenan Bang.
dia kromonya masya Allah sih. Karena dia bahasa Jogja. Iya. Jadi halus dia, ya, jadi dia hidupnya di Jogja, ya kan? Dia bahasa Inggrisnya jauh lebih halus dibandingkan orang Jawa kebanyakan. Apalagi memang gesture sama apa ya, air mukanya tuh beda banget gitu ya. Nah, yang ketiga bahasa Inggris untuk ke dunia internasional, ya kan? Untuk distinktif juga ya, yaitu, untuk mempenunjukkan perbedaan, ya kan? Makanya kalau saya bilang tentang diplomasi internasional, jangan-jangan saya ngutip juga dari center ya. Wah ini prestasi Anies, begitu ada prestasi Ganjar kosong masih. Nah itu negative campaign ya, bukan hoax itu ya, tapi memang iya. Lagian Bang, sekarang tuh kan untuk kayak anak-anak kecil zaman sekarang, iya, bahasa Inggrisnya luar biasa loh Bang. Terus, oh iya kita iya Bang, syarat masuk BUMN segala macem TOEFL-nya harus sekian-sekian, masa iya Bang? Iya, tapi standard. Sebenarnya kalau kita lihat, saya malah mengusulkan yang lebih ini lagi. Mbok ya, kalau hakim MK itu minimal doktor. Aduh, takut. Ya, untuk menjadi hakim MK itu minimal doktor. Iya kan? Usia 55. Nah, ya mbok ya, masa menjadi presiden cukup SMA, ya kan? Itu kan lucu banget. Iya, nggak pas lah Bang ya. Nggak pas. Walaupun sebenarnya pendidikan itu bukan salah satu indikator di negara maju. Iya, kenapa? Karena isu pendidikan nggak ada lagi di sana. Karena kenapa? Karena pendidikan itu sendiri is a must. Yang namanya education itu ya mereka sudah praktikan lama. Yang 12 tahun itu. Sehingga rata-rata nggak mungkin jadi politisi di sana cuman tamatan SMP atau pakai paket C nggak mungkin. Nah rata-rata mereka orang kuliahan plus hukum biasanya. Jadi mereka ngambil undergraduate, kemudian tambah law school 3 tahun. Jadi misalnya Clinton, Obama itu kuliahnya minimal 7 tahun kuliahnya. 4 tahun di undergraduate, 3 tahun di law school. Itu sudah pasti minimal. Bisa lebih, tapi sudah pasti. Jadi bisa dibayangkan kan? Sekolahnya lama, Anies kan juga begitu dia, belum lagi PhD-nya berapa tahun sendiri, masternya dan lain sebagainya. Oke, Vin, a closing statement ke sobat era sekalian. Tadi kan belum closing statement ya? Belum, karena tadi mau closing, tapi tiba-tiba nyambung lagi. Karena dia udah mulai nyaman dia ya. After 1 hour akhirnya nyaman juga. Oke, silahkan kesana Vin. Untuk pemirsa semua yang menonton, baik yang mendukung dan belum mendukung, saya bilang belum mendukung ya, karena harapannya semua yang nonton tergerak hatinya, yang belum menjadi mendukung ya kan, semoga langkah perjuangan teman-teman yang berjuang bersama Pak Anies untuk Indonesia yang lebih baik diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menyongsong 2024 dengan dewasa dalam berdemokrasi. Itu aja Bang. Oke, ya saudara sekalian, itu dengan Lativina ya. Latif itu lembut, Vina itu wanita. Wanita lembut. Wanita yang lembut ya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Nanti kita lihat lagi Center Indonesia ya. Sekali lagi subscribe Center Indonesia. Saya sengaja thank bilang you Center so much. Biar enggak salah ya ejaannya. S A N T E R Indonesia. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.